kembali lagi di channel FKR Prajarta. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas produk sunscreen. Apa itu sunscreen? Sebelum itu, sebelum masuk dari produk dari sunscreen, teman-teman harus tahu dulu nih fungsi dari sunscreen itu apa. Nah, jadi fungsi sunscreen itu untuk melindungi wajah kalian dari sinar matahari. Biar sinar matahari itu nggak langsung nembus ke wajah kalian yang bisa menyebabkan hitam ataupun kotor wajah kalian terkena UV sinar matahari. Jadi sinar matahari itu berbahaya banget buat kulit kalian, paling kulit-kulit yang sensitif. Biar kulit kalian masih udah perawatan terus sayang banget gitu kan kagak pakai sunscreen. Jadi kayak ya sinar matahari tertembus ke wajah kalian dan itu sayang banget. Oke. Jadi sunscreen sudah tahu, dan di sini sunscreen ada banyak macam ya kalau enggak salah ya. Ada 50 fps, ada 40 fps, 30 pun ada, dan 20 kurang tahu. Yang pasti sih kalau dari 10 kayaknya ada sih, 10 atau 20 ada, tergantung jamnya. Sunscreen itu semakin tinggi fps-nya, maka dari ketahanan sendiri untuk melindungi wajah kalian dari sinar matahari itu bisa lama. Kalau nggak salah yang 50 fps ini sekitar 5 sampai 6 jam melindungi wajah kalian. Yang di bawahnya lagi ya turun 1 jam ya sekitar itu ya. Jadi setiap bawah dia semakin turun. Gitu aja. Simpelnya sih seperti itu. Nah, jadi gua punya produk sunscreen yang memang pengen di-review dan pentingnya pakai sunscreen itu apa. Tadi pentingnya udah tahu kan tujuannya, dan di sini gua saranin kalau sunscreen yang buat cowok ya ikutin. Di sini ada tulisannya men, dan khusus cowok gua saranin ya 50 fps bro, karena kulit kalian beda sama kulit cowok. Nah, jadi gua punya produk ini dari Ustra, kalian bisa cari di mana ya. Ya semoga aja dia menonton video ini dan gua kagak salah ngomong. Jadi ini produk Ustra dan gua beli banyak banget dan kagak habis ini sampai sekarang. Jadi kalian kapan sih bang bisa pakai sunscreen itu? Jadi sunscreen itu ya dipakai saat lo keluar lo positif, lo harus pakai. Di rumah aja kalau perlu pakai, karena dari rumah emang lo gak kena sinar matahari bro. Walaupun untuk cewek juga nih, kalian harus tetap pakai. Ya rajinin sih, kalau gue sih jujur sih kagak rajin pakai kayak begini. Ya tau lah sifat cowok kan, si pemalas. Yang rajin gue salut dipertahankan. Nah, jadi sunscreen itu bentuknya kayak gimana? Nah, jadi bentuknya ya sunscreen yang ini ya, rata-rata sunscreen itu bentuknya kayak gini ya teman-teman. Mau sunscreen merek apapun dia pasti bentuknya kayak gini. Tapi gue setahu gue ada lagi sunscreen yang baru, dia model semprot teman-teman. Ini kan model kayak apa ya? Nah modelnya jadi kayak apa ya, pasta gigi lah ya, kayak krim. Oke, jadi gue ingat lagi ini kayak krim teman-teman. Jadi ini cara makainya tuh gampang banget teman-teman. Jadi kalian cuci muka dulu, bersihin muka kalian sesudah makai. Pokoknya kalau kalian punya toner, semakin toner semakin bagus bro. Ada toner kalian pakaiin, dan setelah apa serum kedua pakai, dan yang terakhir pokoknya terakhir ini sih sunscreen sih, karena tujuan sunscreen kan melindungi kulit kalian dari matahari. Kalau sunscreen dipakai pertama ya untuk apa sunscreen gitu. Nah, cara makainya gampang, tinggal total setiap sisi gini kan. Ini gue contohin aja buat kalian apa enggak gitu kan. Gue contohin, nah terus udah kayak gini kan udah kalian tinggal olesin teman-teman. Ini apa yang mati? Nah, dari gitu ya pokoknya serapih mungkin ya teman-teman. Cara masukin sunscreen itu seperti itu. Kasarnya aja ini berarti masih kurang banyak sih, dan itu harus rata. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu kedikitan. Kalau banyak-banyak, ya aneh aja sih. Gak baik juga buat kalian. Kalau kedikitan ya yang nggak berfungsi ini sunscreen. Sunscreen untuk melindungi wajah kalian dari sinar matahari teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Ini gue beli yang
100 gram, kalian bisa dapetin sunscreen itu di harga di atas 50. Di atas 50 sih, 100 gram ya. Ini emang khusus cowok, salah satu brand Ustra. Ya gue gak ngerekomendasiin sih harus brand ini, semua brand sama aja menurut gue ya. Yang penting emang kalau khusus cowok ya cowok, ini cewek ya cewek, karena kulit cowok dan cewek itu berbeda. Ya, seperti itu aja. Oke, okay. Setelah gue make, gue kayak ngerasa wajah gue jadi enteng teman-teman. Kayak apa ya, wajah kalian itu kayak gak ada beban gitu. Beban, udah kayak kehidupan ya. Nah, jadi kayak enteng gitu kan. Nah, kalian bisa rekomendasi ini. Ini nggak menimbulkan efek kayak bedak. Misal kalian pakai bedak nih, terus wajah kalian bakal putih, itu nggak gitu ya, ya. Minyak lah ya. Dia cuma nutupin tapi nggak berminyak. Cuma nutupin aja. Pons. Nah, jadi kalian bisa beli dimanapun itu. Ya, kalau lebih baik sih 50 fps ya, teman-teman. Kalau di bawah-bawahnya ya ada aturan jamnya kalau nggak salah. Di sini dikasih tau nggak ya? Di sini kagak dikasih tahu. Kalian bisa search aja sih di Google ya. Di Google kalian bisa search, cari aja yang 50 fps itu berapa, bertahan berapa jam dan 40 fps itu 30. Tapi 40 sampai 30 itu kayaknya dikhususin buat cewek sih. Karena wajah cowok sama cewek itu berbeda loh. Cowok lebih keras, cewek kan ya paling cuma keluar dikit main masuk ke rumah. Kalau cowok kan sering jalan-jalan. Di videonya sampai sini aja temen-temen. Set dan selamat mencoba. Perbedaan efeknya apakah ada perbedaan? Silahkan nanti di komen aja. Kalau ada pertanyaan komen aja. Selagi gue bisa bantu, gue bakal bantu teman-teman. Ya nggak pas respon kali ya. Cuma kalau mau pas respon di Instagram sih. Jadi video yang disini aja nanti. Jika ada pertanyaan komentar aja, please. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.